guys, kembali lagi di channel HDP Gaming. Hari ini kita bakal main game horror baru lagi, namanya Piggy Escape from Pig. Oke deh, kita bakal langsung mulai main aja. Kita bakal lihat keseruan game horror yang satu ini. Oke deh, kita langsung mulai main aja. Mudah-mudahan gue bisa tamatin gamenya. Ini ada daging, tapi gak bisa gue ambil. Oke, ini ada kotak. Tapi kotaknya ini dikunci. Dan ini butuh sesuatu di atasnya buat kita taruh. Oke, nanti bakal gue cari. Ini ada kepala kuda. Ini pintunya nggak bisa dibuka. Oke, nggak ada sesuatu yang bisa gua ambil di sini. Oh, ini rumahnya siapa ya? Gua pernah mainin game horornya. Ini rumahnya Sinister Edge kayaknya nih. Gua pernah tamatin gamenya. Cuma berarti yang beda karakter hantunya aja nih. Oke, gua coba ke atas. Ini pintunya dikunci. Ini ada foto, ini juga ada kotak, tapi nggak bisa gua buka. Gua lumayan hafal sama tempat-tempatnya. Karena gua pernah mainin gamenya. Oke, ini nggak ada apa-apa. Ini ada gambar tembok, oke. Ini lacinya nggak ada yang bisa gua buka. Nah, gua dapet kepala kuda. Ini nggak bisa dibuka. Ini ada gambar hantu nih. Serem banget. Tapi gua belum ketemu sama karakter hantunya. Dari tadi kayaknya nggak ada ya. Ini nggak bisa dibuka lemarinya. Oke, kita langsung ke bawah aja. Tadi gue dapet patung kepala kuda, berarti kita harus taruh dulu di tempat pertama kali kita bangun ya. Nah, ini belum ada nih. Gue belum ketemu sama dia. Oke. Mudah-mudahan gak ada di sini. Oke, aman, gak ada. Nah, ini udah gue taruh, tapi gak timbul sesuatu di sini. Oke, ini satu-satunya ruangan yang belum gua buka. Oh, ada lagi di sini. Tapi nggak bisa kita buka, oke. Okay.
Ini ada gunting, tapi nggak bisa gua ambil. Oh, serem banget ini. Ada ruangan apa ini? Oke, di sini nggak ada yang bisa kita ambil nih. Ada password 367. Ini nggak bisa kita buka. Oke, kita keluar. Ada ruangan rahasia ternyata di sini. Oke, kita bakal masuk ke sana. Oke, nggak ada siapa-siapa di sini. Gua lari aja kayaknya. Gua takut ketemu sama hantunya nih. Gua belum ketemu dari tadi. Oke, gue udah sampai. Ini ada sesuatu di tengah. Oh, gue dibawa kemana ini sama dia? Ini kayaknya ruang bawah tangga yang gak bisa kita buka ya. Ini suaranya serem banget di sini. Oh, ini bisa kita putar. Oke, gue dapet kunci di sini. Oke, gue harus keluar dari sini. Ini pintunya masih nggak bisa. Oh, kita balik lagi. Oh, gue sampai di tempat yang tadi. Oke, kita langsung keluar. Ini lari aja. Oke, hati-hati. Dari tadi gue belum ketemu soalnya nih. Ini takutnya gue malah ketemu, udah lumayan jauh. Takutnya malah mati kita ya. Oke, nggak ada, aman. Ini ada password, oke. Ada gambar kudanya. Oke, aman. Oke, ini gak ada yang ngejar-ngejar gua dari tadi. Ini aman banget ya. Oke, ini bukan pintunya. Dan ternyata gamenya ini udah tamat ya. Ini gampang banget buat nyelesain gamenya.
Dan buat kalian yang udah nyaksin video game kita, makasih banget. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Besok gue bakal balik lagi dengan video game selanjutnya, jadi kalian tunggu aja.